Halo guys, assalamualaikum. Pagi ini kita akan survei ke hutan. Benarkah seorang pengusaha membuat pemancingan, kolam pemancingan di tengah hutan belantara? Saksikan terus videonya. Jangan lupa di akhir video nanti like, comment, dan subscribe. Berhubung berani sendiri nih, Abah ditemani sama istri, sama anak-anak. Ini jalan udah mulai naik ke puncak nih. Berhubung penasaran, apakah benar kata orang-orang yang lagi diperbincangkan tentang adanya pembangunan kolam pemancingan di tengah hutan oleh pengusaha? Ikuti terus videonya. Nanti nih lagi di perjalanan. Jalannya lumayan nanjak nih, mendaki. Coba anak-anak juga nih. Halo guys. Senang anak-anak kalau di bawah gini. Jalanan naik lumayan. Bukan lumayan lagi nih, mendaki ke atas bukit nih. Baru tengah-tengah kawan, baru tengah-tengah perjalanan naik ke puncaknya. Lumayan ngos-ngosan nih, aduh. Berhubung usia udah menua, napasnya udah pendek, jadi naik segini juga udah mangap-mangap nih teman. Perkampungan di sebelah sana udah terlihat nih. Ini udah mulai di atas bukit nih. Jauh di bawah sana kelihatan tuh ada sebuah perkampungan. Ambil, lanjut ya. Kebetulan ini suka ada motocross yang kesini nih, yang terabas ke jalur ini. Kita hampir ke puncak, sebentar lagi nyampe nih. Alhamdulillah kita udah nyampe di atas bukit. Di sini semua ditanami kopi dan berbagai macam jenis. Dari mulai kopi Arabica, kopi Ateng, sama yang lainnya. Ini kopi udah mulai berbuah nih. Kita rehat dulu sejenak untuk karena napas sudah mulai ngos-ngosan nih. Anak-anak semuanya rehat dulu. Dek capek dek. Capek. Halo guys, halo guys. Nah, kita di leuweung katanya. Tanah Indonesia yang sangat subur, ditanami kopi juga bagus. Lebat-lebat buahnya. Ini kita udah nyampe di atas bukit nih, teman-teman. Udah nyampe di atas bukit, sebentar lagi kita mungkin nyampe. Ini udah mulai pengen dipanen nih kayaknya kopinya. Udah merah-merah. Tempat yang sangat indah ini. Dari kejauhan kelihatan ada saung juga di sana. Jadi setiap kebun pasti ada saungnya untuk tempat berteduh ketika musim hujan. Di dulu sepatu ini ada kemasukan kotoran.
udah hampir nyampe ini di tempatnya. Ini ada satu rumah di tengah hutan belantara. Ternyata benar apa yang dikatakan orang-orang. Seorang pengusaha sukses membangun kolam pemancingan. Di sini nih tempatnya. Di tengah hutan belantara. Nih teman-teman. Ini yang lagi viral nih. Alhamdulillah nyampe juga nih ke tempatnya. Ini masih belum selesai kayaknya. Belum selesai, airnya juga belum penuh. Nih, di sinilah tempatnya. Posisi di tengah hutan belantara. Airnya sangat jernih. Mungkin ini akan menjadi tempat wisata yang viral di masa depan. Dengan kondisi air yang jernih dari mata air pegunungan langsung. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung video ini. Ternyata benar di tengah hutan belantara ada pengusaha yang membuat kolam pemancingan. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga di share ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.